Persediaan bawang merah dan bawang putih di beberapa pasar tradisional Kota Sorong, Papua Barat sudah mulai berkurang. Semenjak bulan Oktober sampai awal Desember, harga bawang per kilo naik menjadi Rp35.000 dari harga Rp25.000. Para pedagang mengaku kenaikan ini terjadi karena adanya kenaikan harga dari pemasok di luar daerah, seperti Jawa dan Makassar, serta kenaikan ongkos pengiriman. Karena takut mengalami kerugian, terpaksa para pedagang menaikkan harga. Karena ini tuh harga naik di Jawa sama di Makassar, ongkos juga naik. Oh, jadi ini dipasoknya dari luar kota ya, Bu? Iya, kan kita berpatokan dengan harga di sana. Kalau di Surabaya naik, ya kita kasih naik juga. Kalau turun, ya kita kasih turun. Sudah semenjak kapan harganya mulai naik nih, Bu? Sudah satu bulan lebih. Sudah satu bulan, ya? Bulan 10 mulai naik. Sudah hampir 2 bulan lah. Sementara untuk harga cabai rawit hingga saat ini masih normal dengan harga Rp60.000 per kilo. Sedangkan cabai keriting dengan harga Rp40.000 per kilo. Pedagang mengatakan nantinya akan terjadi kenaikan harga menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Sorobat Layiri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat.